أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا أرى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح العظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur berusaha selamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya berserah diri, dan dia Ibrahim berkata, maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang akan datang di kemudian hari. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung.
Dalam firman Allah SWT tersebut menjelaskan tentang asal muasal penyembelihan hewan kurban dan di mana diceritakan pada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum saya ceritakan, dulu Nabi Ibrahim pernah bersedekah hewan kurban begitu besar, di mana dia bersedekah 300 ekor sapi kepada umat manusia. Dan pada saat itu dia mendapatkan sebuah penyakit manusia, yaitu penyakit bujian. Dia berkata, jangankan hewan, bahkan jika saya mempunyai anak, saya akan memotong anak tersebut. Seiring jalannya waktu, dia menikah dengan Siti Hajar dan mempunyai anak bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan seiring jalannya waktu kembali, Nabi Ismail pun beranjak remaja sekitar umur 13 tahun atau 14 tahun. Pada saat itu, di malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mengalami mimpi. Dia dikatakan, dia ditanyakan, wahai Nabi Ibrahim, dulu kau pernah bernasar bahwa ketika kau mempunyai anak, kau akan memotong anak tersebut. Maka bangunlah Nabi Ibrahim kaget. Dalam hatinya dia berpikir, apakah itu wahyu atau apakah mimpi? Jika mimpi, kenapa begitu jelas? Jika wahyu, kenapa dia suruh memotong anak saya? Maka 8 Zulhijjah tersebut kita kenal sampai sekarang bahwa yaitu hari terwiyah atau hari berpikir-pikir. Maka tidurlah kembali Nabi Ibrahim saat malam 9 Zulhijjah, yang dimana dia bermimpi kembali dan begitu bangun dia yakin bahwa itu wahyu dari Allah, itu perintah dari Allah. Maka sampai sekarang kita mengetahui bahwa 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah atau hari keyakinan. Maka tanggal 8 Zulhijjah itu hari tarwiyah atau hari berpikir, dan tanggal 9 itu hari Arafah atau hari keyakinan. Maka tanggal 10 dia memanggil anaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana, wahai Ismail, saya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memotong kamu. Apa yang dijawabkan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayah, jika itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sembelih aku, karena kau akan mendapatkan anak soleh ketika kau melaksanakan perintahnya tersebut. Tapi Nabi Ismail mengatakan, sebelum menyembelih saya ayah atau memotong saya, tolong beberapa syarat ini laksanakan ayah. Yaitu yang pertama, ketika memotong Nabi Ismail atau memotong anaknya, harus memakai pedang yang begitu tajam. Yang kedua, tutuplah matanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak ragu untuk memotongnya. Yang ketiga, yaitu mohon ikat tangan saya ayah dan kaki saya agar saya tidak memberontak. Yang keempat, mohon baju saya jangan terkena darah. Dan yang kelima, ketika saya sudah tidak ada, mohon ketika ada anak-anak di depan rumah saya, mohon jangan memperlihatkan kepada ibu saya agar tidak mengingat saya. Maka setelah itu, dibawalah Nabi Ismail ke tempat penyembelihan. Pada saat proses penyembelihan, Nabi Ibrahim menaati permintaan anaknya, yang dimana anaknya ditaruh di tanah dan pipinya tersentuh di tanah. Dan Nabi Ibrahim menutup matanya dengan memakai parang yang begitu tajam. Nah, pada saat proses penyembelihan, parang tersebut tidak memakan leher Nabi Ismail alaihissalam. Maka bertanyalah Nabi Ismail, wahai ayah, apakah kamu ragu ataukah apakah kamu memakai parang yang tidak tajam? Maka untuk meyakinkan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim memotong satu batu yang di dekat situ yang begitu besar. Dia memotong batu tersebut dan terbelah menjadi dua. Maka Nabi Ibrahim pun kaget juga, kenapa batu ini bisa terbelah sedangkan leher yang begitu lembut tidak bisa terbelah. Maka Nabi Ismail pun berkata, wahai ayah, janganlah ragu. Ketika ragu, maka mungkin itu akan mengakibatkan leher saya tidak terbelah. Dan Nabi Ismail pun juga berkata, wahai ayah, sebelum menggorok saya kembali, maka bukalah ikatan yang di tangan saya dan di kaki saya agar tidak ada keraguan atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengira saya tidak ikhlas. Maka pada proses penyembelihan selanjutnya, Allah di atas di arsy-Nya memanggil para malaikat dan mengatakan, wahai malaikat, lihatlah umat manusia ini begitu cinta kepada saya, saking cintanya dia begitu bisa berkorban demi saya. Maka para malaikat melihat itu, mendengar itu, para malaikat mengucapkan kalimat takbir, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ketika malaikat mengucapkan ini, Nabi Ibrahim pun mendengar dan menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan ketika Nabi Ibrahim mengucapkan itu, Nabi Ismail pun mendengarnya dan mengatakan, Allahu Akbar walillahilham. Di mana ucapan tersebut kita ucapkan ketika hari raya Idul Adha, ketika kita ingin pergi merayakan solat Idul Adha, yaitu mengucapkan takbir, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman sekalian,
dalam hadis mengatakan bahwa seseorang tidak akan beramal pada hari raya Idul Adha dan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah hewan kurban. Sebagaimana atau sesungguhnya orang-orang yang melakukan penyembelihan hewan kurban, dia akan membawa tanduk, kuku ataupun bulu hewan tersebut pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tanzur mankola wala tanzur mankola. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.